ada yang merasa ke saya. Ah. Maupin. Maupin buat apa? Buat apa? Maupin yeah. Lagi jaga anak. Ah. Lihat oh. Iya. Yeah. Serono ya serono. Alhamdulillah. Serono apa bu? Serono itu bahagia. Oh gitu. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman? Sehat semua. Saya doakan mudah-mudahan kalian ada dalam lindungan Allah SWT, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, bisa menjalankan ibadah umrah dan haji, amin. Nah di video kali ini teman-teman, saya itu mau main ke rumah Kang Iwan ya, supir taksi. Mungkin udah tidak asing lagi karena saya udah lama. Dulu saya waktu main ke sini itu waktu apa sih, syukuran anaknya ya. Sekarang saya baru mau main lagi nih, sekalian saya mau lihat anaknya udah gede apa belum ya. Udah berapa bulan saya nggak main kesini itu. Coba, namanya itu Bilal apa-apalah. Pokoknya sekarang saya mau main nih, saya mau masuk. Nah, jarosnya seperti itu. Kingkung. Kingkung. Sekarang ini jadi supir taksi elit, jadi nggak ngeluyur nunggu di bel. Di bel baru keluar. Hah? Non? Mana jemaah? Hah? Jemaah? Oh, tembak. Sembilan mana? Ayah tadi baju lah. Hai guys. Sehat? Oh sehat, alhamdulillah. Aduh, ini supir taksi elit ini. Santai kayak begini. Kok sekarang gak ngeluyur, kamu itu gimana sih? Capek ngeluyurnya, enggak. Terus? Ada. Mendingan diam pun juga udah. Mendingan diam gitu? Iya, ini mendingan. Apa makanannya? Makanan gini masih dimakan, lihat teman. Nah, di sini ada babysitternya. Assalamualaikum, Mbak. Duh, ini makanannya. Kalau bahasa kita mah strawberry ya? Kalau bahasa Arab apa sih? Lupa saya. Apa sih bahasa Arab itu? Aduh. Nah ini babysitter dari mana sih? Dari mana? Saya Raja Galuh, Cirebon. Indonya? Oh Cirebon. Udah lama di sini? Baru satu, di sini 2 bulan. Di penampungan Jihan 1 tahun setengah. Oh berarti semuanya di Arab udah berapa lama? 17 bulan. 17 bulan? Iya. Oh lama juga ya 17 bulan. Berarti udah hampir mau 2 tahun ya? Iya. Betah nggak di sini? Ini makanannya Kang Iwan. Betah ya? Iya, kayak anak sendiri ini. Sama, sama Kang Iwan? Iya. Oh yo, ya syukur lah. Sama nenek juga saya. Ah. Gimana sih Aa? Saya dari Sukabumi. Oh, ayah mau ngontrak di Sukabumi. Oh, ada orang Sukabumi nya mana? Pelabuhan, Cina. Oh, Pelabuhan Ratu. Orang Alti Sagaranten. Oh, ini kayak ini kejaksaan yang satu. Oh sekarang lagi kerja? Nah, kemarin cuti. Cirebon namanya mana Cirebonnya? Abi, Raja Galuh. Oh Cirebonnya Raja Galuh. Nah bagi teman-teman yang orang Raja Galuh, ini dari Cirebon Raja Galuh ya. Pertama kali ke Arab apa udah sering? Baru saya mah. Baru pertama kali? Jadi nggak sering gitu, maksudnya udah ketiga kali. Saya rumahnya di Malaysia. Dulunya di Malaysia? Daerah mana Malaysianya? Johor, Batu Pahat. Berapa tahun di Malaysia? 17 tahun 8 bulan. Masya Allah, 17 tahun lebih? Iya. Sendirian? Iya. Enggak sama suami gitu? Iya sama suami, saya dulu nikah sama orang Madura. Di mana? Di sana, di Malaysia? Terus nyampe sekarang? Enggak, udah meninggal. Oh, udah meninggal, punya anak berapa? 3. Di Malaysia itu, kerja apa dulu di Malaysia? Dulu suami saya ini pemborong. Pemborong apa? Bangunan. Oh pemborong bangunan. Dan kalau mbaknya? Mbaknya enggak kerja? Kantin, buka kantin. Oh di kantin. Nah, terus meninggal. Di kantin, kantin. Saya malah kantin. Oh akhirnya meninggalnya di mana, di Indonesia atau di Malaysia? Sana Malaysia, jatuh. Jatuh. Dari bangunan, dari rumah? Dari bangunan. 17 tingkat. Itu nyampe 17 tahun berarti udah berhasil di sana. Anak berapa? Dari orang sana 3, dari orang Raja Galuh 1. Berarti semua 4.
dari orang Bandung satu. Lima. Oh, berarti ibu ini udah 3 kali kawin ya? 3 kali punya suami. Masya Allah. Sekarang gak pengen kawin lagi? Gak ada. Mau nyari, cariinlah ke si Iwan. Ya. Udah tua lah, nak. Ya gak apa-apa. Tapi anak udah ada yang keluarga? Belum. Masih. Oh, semua masih kuliah? Oh, paling kecil umur berapa tahun? 16 tahun paling kecil? Iya. Berarti yang besar umur berapa tahun? Yang besar, kembar, ada 2. Oh, punya kembar? Rahman Romi. Masya Allah. 21-an. 21-an, jadi belum ada yang keluarga? Laki semua? Yang Bandung laki. Kok bisa ada yang di Bandung enggak nyatu satu rumah? Enggak. Jadi ikut bapaknya? Kalau yang ikut ibu sama ada yang dari mana? Yang ini yang 4. Yang 4. Yang dari orang Madura 1, yang dari orang Raja Galuh 1. Itu masih dibilang Raja Galuh ya Cirebon itu. Cirebon itu kan tempat udang ya? Iya. Udang. Udah ada punya rencana pulang? Insyaallah. Belum ada rezeki. Belum ada rencana pulang ya? Ya mudah-mudahan aja sampai cita-citanya selesai ya, anak selesai semua kuliah. Iya, baru pulang ya, jadi enak gak punya beban. Kalau udah selesai semua, ibu tinggal diam di rumah. Nanti iya, dikasih uang sama anak kalau udah pada kerja. Iya. Tapi anak belum ada yang kerja? Sambil kuliah sambil kerja pabrik kan. Oh, di pabrik. Pabrik. Insya Allah. Pabrik. Rajin ya. Ya abis kalau mengharapkan ibunya seorang yang kerjanya. Oh iya ya. Jadi ya maksudnya termasuk rajin lah anaknya, iya. Bu, tapi kalau anaknya manja itu pasti nggak mau. Iya. Ini sambil kuliah sambil kerja ya. Iya. Masya Allah, tabarakallah, rajin. Oh, ibu di sini udah 2 bulan ngurus si Bilal jadi babysitter ya. Iya. Iya, enakan begini ya kerja daripada kerja di orang Arab. Iya. Coba super tak. Ibu di sana waktu kesini kan. Nah. Ibu mah udah di asrama, nggak pernah ke orang lain. Di asrama apa? Jihan, asrama PT Jihan. Waktu di mananya di Arab? Sini, di Jeddah sini. Oh, bukan di rumah orang Saudi. Bukan. Saya dikontrak 4 tahun. Nah. Sudah ambil dari kedutaan Indonesia langsung. Langsung ke sini. Nggak pernah. Oh, dikira saya bekas di perumahan, enggak, di rumah majikan saya orang Saudi. Kabur. Kenapa? Saya kabur ke sini, orang Garut mitnah saya. Oh, gitu ceritanya. Ceritanya gini, saya suka berkelahi sama orang hitam. Saya enggak ngerti bahasa dia. Dia enggak ngerti bahasa kita. Oh. Bahasa Arab juga dia enggak ngerti. Akhirnya diaduin. Ada yang iri. Ada yang iri. Jadi ibu lebih baik keluar aja. Jadi ada kawan orang Kalimantan ngajak ibu. Oh. Ke sini juga? Iya, di sini ngontrak. Oh, bareng sama iya, ibu. Mau. Saya ada uang sedikit di ATM. Oh, di ATM. Aja, nanti takut di takut di blok, iya, di blok. Blok. HP juga sudah dijabel satu. Sama siapa? Sama yang penampungan, yang pengurusnya orang Cianjur. Namanya si Uun. Pengurusnya jahat lah, Dek. Oh, makanya ibu lebih baik keluar aja lah. Saya nggak mau. Gak mau ribut, yang pun kita kan kesini nyari uang, nyari ketenangan, iya, ya. Saya dari dulunya nggak pernah ribut-ribut sama orang, nggak paham. Saya aslinya bukan Sunda, Padang. Padang. Kan lama. Itu kok ada di Cirebon? Kan suami saya orang Cirebon. Ah. Kakak-kakak kandung saya kan dapat orang Cianjur, Sukabumi, Bandung, mana aja lah. Enggak, berarti ibu pinter masak Padang kalau asli Padang. Iya, Padang. Kayak bikin rendang, iya, apa rendang, gitu. Oh, ya mantep, udah aja jualan, bu, jualan kantin di sini. Nanti si Iwan yang orderin. Jadi kalau supir-supir mau makan, udah. Tinggal mesen, bu, saya mesen ini gitu, mesen Padang. Soalnya kan di sini di Arab masakan Padang ya unik lah, maksudnya jarang. Jarang yang orang Padang siapa di sini yang ada? Iya. Ya. Orang Padang ke sini jarang enggak ada. Iya, yang ke Saudi, banyaknya yang jadi banyaknya di Malaysia. Iya, yang jadi asisten rumah tangga ya orang Padang mana di sini? Iya. Benar. Di Malaysia banyak orang Padang, bukan nasi. Oh, di Malaysia mah banyak. Banyak. Sampai warga saya juga nikah sama orang Malaysia. Hmm. Sudah masuk warga sana.
IC biru. Oh, kalau di sini kan Igoma, Igom. Bahasa Arabnya. Kalau bahasa Inggrisnya IC. Oh gitu. Kalau bahasa Sundanya KTP. KTP. Pinter juga sih. Iya. Walaupun saya ini tahu. Kalau itu permit itu bahasa Malaysia ya? Permit. Ya. Permit kan KTP. Bahasa Malaysia ya? Ya permit, Pak. Oh bukan KTP? Bukan, kalau KTP IC. Oh, dikira saya itu kan ke orang kalau dari Malaysia katanya harus punya permit. Ya itu permit, paspor. Oh lain lagi. Uh-huh. Oh gitu. Iya. Masya Allah, ibu. Siapa kerjanya jadi apa? Supir. Saya supir bu, supir perumahan. Supir perumahan paling belangsak di Saudi itu bu. Enggak maksudnya waktunya itu bu nggak kenal waktu, 24 jam. Iya. Kapan majikan nyuruh, kapan majikan mau, nggak tahu lagi tidur, nggak tahu lagi apa yang penting. Si ibu ini pengalamannya udah lumayan ya. Bagus juga nyampe tahu di Malaysia, nyampe tahu kemana. Saya Malaysia sudah kejajah semua. Gentek Thailandnya. Coba pakai bahasa Malaysia. Boleh saya? Enggak maksudnya kalau makan bahasa Malaysia apa? Makan, nak kemana? Nak kemana? Mau kemana? Kalau bahasa Indonesianya mau kemana? Nak kemana? Nak kemana? Abang? Kalau minum? Abang, ya, abang nak minum apa? Ya, kalau di sini kan gawang, sahih, di sana air. Oh, kalau bahasa Indonesianya air. Air, iya. Kalau bahasa Melayunya air. Kayak Upin Ipin ya? Kayak nama. Lah, emang saya kelahiran sana lah, bang. Di mana? Sana saya mah kalau di ini mah. Lahir di Malaysia? Bapak kan orang Johor, Batu Pahat. Masya Allah, yang benar. Kok bisa jadi orang Padang? Gimana ceritanya? Bapak saya, nenek saya orang Padang. Nenek kakek saya orang Palu. Sulawesi. Sulawesi ya. Itu campuran. Itu lahir di Malaysia. Di Batu Pahat saya. Jadi saya paham bahasa. Berarti ibu itu makanya pintar. Bapak bahasa Malaysia kesatu lahir di Malaysia. Iya. Kedua tinggal juga pernah lama di Malaysia kerja ya. Terus saya dibawa rumah tangga sama orang Madura. Madura. Dibawa pulang. Itu orang Madura itu yang pertama, suami pertama. Pertama bujang sama gadis. Yang kedua saya ikut saudara. Di belajar bahasa Sunda, jadi ngerti bahasa Sunda di Bandung. Di Bandung. Terus di Cianjur dapat 3 tahun. Masya Allah, pengalamannya. Di Cianjur boleh bahasa Bandung, untung Bandung saya boleh. Pengalamannya luas banget ya ibu. Iya, Banten, Karawang pun saya tahu. Masya Allah. Saya bukan ngomong sombong. Enggak maksudnya iya pengalamannya itu nyampe. Nyampe kemana-mana ya. Duduk di lembur gitu. Oh, berarti hebat ya. Kejajah semua, buah-buahnya itu. Masya Allah, saya aja belum pernah maksudnya nyampe kemana-mana, apalagi ke daerah Pulau Sumatera, saya belum pernah. Sulawesi, Aceh, terus bapak saya kena tsunami di Aceh. Dulu, waktu 2004. Saya punya anak kembar. Yang benar bu? Iya. Oh iya waktu 2004 dulu tsunami itu? Ya iya, dulu 2001. Anak saya masih selamat tiganya. 2003-nya dipindahin sama kakeknya ke Madura. Udah ada bencana kali. Terus keluarga saya yang kena, kan saya keluarga 16. 16 orang? Terus? Saya sama bapak, asli emak ada 5. Beda bapak 5. Ada di sana semua yang selamat. Saya tinggal 6 lagi. Ibu waktu itu lagi di mana? Lagi di Aceh juga? Di Malaysia. Oh, lagi di Malaysia. Pas saya mau pulang tengok anak. Mau masuk sekolah. Ya udah ada bencana. Tak payah lah. Masyaallah, tabarakallah. Sekarang lagi pada tsunami. Tsunami. Pinter, si ibu bahasanya pinter bahasa. Terus gimana? Tak ada gitu ya. Macam mana? Keadaannya? Yang mana kita tak payah risau. Nah teman-teman ini ada Upin Ipin di Arab. Ya orang penampungan pun Mister mudir sama saya panggilnya bukan nama, Mak Upin. Mak Upin. Aduh, ini mah. Saya langsung pada ketawa semua. Oh,
Jadi waktu tsunami itu ibu lagi ada di Malaysia. Berapa orang keluarga yang itu yang kebawa tsunami? 21. 21 orang. Pas sudah surut air, sudah enggak ada. Ha. Ada beho surut cari-cari mana yang keluarga awak, itu kamu. Kalau bahasa itu biasanya kamu, kalau bahasa Melayunya awak. Ai awak. Ai awak tuh. Ai nak ke mana? Aku nak cari saudara. Korek-korek. Yang jumpa tangan, yang jumpa kepala, yang jumpa kaki. Tapi berapa orang yang ketemu yang ibu kenalin itu waktu tsunami itu? Cuman satu orang. Yang ibu kenali itu, yang lainnya udah enggak kemana tahu. Cuman kan abang saya nyangkut di masjid. Tapi sudah enggak ada, meninggal, nyangkut pegang gini. Pegang kayu. Pegang kayu. Masya Allah. Kan lagi pada jualan di sana, Bang. Oh. Bapak saya tugas di Aceh, ngomong sama Pakku. Pak, aku jumpa satu kampung namanya ini. Ya, itu bahasanya udah bahasa Malaysia jumpa ya. Kalau bahasa Indo kan ketemu. Iya. Ibu pakainya jumpa. Itu bagus juga, Bu, kalau sehari-hari ibu pakai logatnya logat Malaysia, Bu. Iya, saya udah lama di sana. Nah, udah lama. Jadi benar, serius, Bu. Jadi seru kayak Upin Ipin. Kan saya mah di kedutaan Indonesia juga dipanggil Upin dan Ipin. Iya. Kan ada yang kayak saya mukanya sama. Tapi itu si Upin Ipin itu bener bahasanya ya bahasa Malaysia banget gitu ya. Nah sekarang ibu begitu aja kalau ngobrol ketemu sama orang Indonesia bilangnya itu jangan ketemu, jumpa gitu kayak Upin Ipin. Jadi pasti seru, Bu. Kan ada yang melasak ke saya. Mau Upin. Mau Upin. Mau Upin buat apa? Buat apa? Mau Upin lagi jaga anak. Lihat Allah. Iya. Serono ya serono. Alhamdulillah. Serono apa, Bu? Serono itu bahagia. Oh gitu, bahasa Malaysia itu serono. Oh baik tak baik. Oh gitu. Oke tak oke. Betul betul. Kan kalau bahasa Indonesia kalau bilang betul kan betul saja. Ah satu kali. Bahasa Melayu betul betul betul. Oh gitu diulang-ulang. Macam lidahnya ditarik. Kalau bahasa Melayu. Berarti si Upin Ipin itu bahasanya bukan rekayasa ya emang bahasa Malaysia beneran. Nah itu teman-teman ya salah satu babysitter Kang Iwan yaitu babysitter si Bilal. Saya kesini tadinya mau nengok si Bilal. Si Bilalnya malah tidur lagi. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menghibur untuk kalian. Cukup aja sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.